Halo semuanya, kembali lagi di channel Dapur Salmi. Kali ini kita akan membuat ide jualan lagi. Ini adalah ide jualan seribuan yang murah meriah. Bagi teman-teman yang penasaran dengan cara pembuatannya dan apa saja bahannya, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Pertama-tama ini kita siapkan biskuit. Di sini saya menggunakan biskuit rose cream. Untuk teman-teman terserah mau gunakan biskuit apa, disesuaikan saja dengan selera teman-teman. Dan ini kita pakai hanya beberapa biskuit saja. Kemudian ini kita tambahkan air, karena biskuitnya ini mudah hancur, jadi kita tambahkan airnya sampai biskuitnya ini basah saja. Kemudian ini kita siapkan wajan dan kita masukkan biskuit yang sudah kita hancurkan tadi. Setelah itu kita masukkan gula pasir sebanyak 2 sendok. Untuk gulanya ini disesuaikan saja dengan selera teman-teman. Jika teman-teman suka manis bisa ditambahkan lagi, dan jika tidak suka manis bisa dikurangkan lagi. Dan selanjutnya ini kita tambahkan garam. Dan kita masukkan juga larutan tepung maizena. Di sini kita menggunakan 2 sendok makan tepung maizena, kemudian airnya sebanyak 1 gelas. Jika semua bahannya sudah tercampur, langsung saja kita masak di api yang kecil sambil diaduk-aduk. Untuk teman-teman yang baru menemukan YouTube channel Dapur Salmi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Jika sudah matang seperti ini, kita akan dinginkan terlebih dahulu sebelum kita bentuk-bentuk. Sembari kita menunggu adonannya ini dingin, kita siapkan beberapa kulit lumpia. Dan kita siapkan bahan perekatnya, ini adalah tepung terigu yang dicampur dengan air. Jika adonannya sudah dingin, ini langsung saja akan kita bentuk-bentuk. Pertama-tama kita ambil sedikit adonan seperti ini, kemudian kita taruh di atas kulit lumpia. Kemudian kita ratakan seperti yang ada di video. Nanti teman-teman ikuti saja cara yang ada di video ini. Jika teman-teman mempunyai kantung segitiga, untuk adonannya ini bisa dimasukkan ke kantung segitiga agar lebih mudah saja ya. Thank you.
Ini dia hasilnya setelah kita bentuk-bentuk. Sebenarnya ini bisa menghasilkan lebih banyak lagi, tapi kulit lumpia yang saya punya sudah habis, jadi hanya bisa menghasilkan sebanyak ini. Kemudian langsung saja kita goreng. Kemudian jangan lupa untuk kita balik-balik. Jika warnanya sudah kecoklatan seperti ini, langsung saja untuk kita balik. Ini dia hasilnya setelah kita goreng semua. Bentuknya sangat cantik dan luarnya ini sangat kelihatan garing sekali ya. Untuk luarnya ini sangat garing dan dalamnya pun lembut. Dan untuk rasa manisnya juga ini sudah pas. Ini dijamin anak-anak pasti suka. Jika teman-teman bingung mau jualan apa, ini mungkin bisa dijadikan sebagai ide jualan. Jika teman-teman ingin menjual, bisa sediakan mika seperti ini. Jika ada yang beli, kemudian kita masukkan satu per satu. Untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe dan share juga di semua sosial media teman-teman agar banyak yang mengetahuinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.